Salam sejahtera Sobat Indofarma ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini sesuai dengan request, Indofarm akan mengulas tentang kerjasama yang unik antara kerbau dan manusia di Brasil. Biar nggak lama-lama, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Di bagian utara Brasil terdapat Pulau Marajo, tempat pertemuan antara Sungai Amazon dengan Samudra Atlantik. Pulau yang kira-kira seluas Swiss ini merupakan markas bagi dinas kepolisian unik yang banyak menarik perhatian dunia. Di pulau ini, polisi tidak berpatroli dengan naik kendaraan bermesin ataupun menunggang kuda, melainkan dengan menunggang kerbau. Di Pulau Marajo, para polisi menunggang kerbau. Mereka memadukan antara tradisi dengan penegakan hukum modern. Patroli kerbau ini telah lahir sejak lama, terutama karena kebutuhan untuk menavigasi daerah banjir di pulau tersebut. Kemampuan kerbau dalam mengarungi hutan bakau yang berlumpur dan medan banjir saat musim hujan membuktikan mereka memiliki keunggulan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kuda ataupun dengan kendaraan biasa. Mereka dapat mencapai kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh moda transportasi lain dan mereka sangat cocok untuk kondisi ini. Selain untuk tugas kepolisian, kerbau di pulau ini juga berkontribusi terhadap budaya, ekonomi, dan pariwisata lokal. Kisah mereka mencerminkan integrasi harmonis antara alam dengan manusia, menunjukkan bagaimana metode yang tidak konvensional bisa berkembang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kini Pulau Marajo memiliki sekitar 450.000 kerbau liar dan kerbau peliharaan. Jumlah mereka lebih banyak jika dibandingkan dengan populasi manusia. Ketika kerbau-kerbau ini tidak sedang digunakan untuk berpatroli, mereka biasanya digunakan untuk mengangkut peralatan pertanian dan sekaligus menjadi sumber susu, daging, dan kulit. Kerbau-kerbau tersebut adalah hewan endemik asli Asia Tenggara. Perjalanan mereka ke Pulau Brasil ini diselimuti dengan berbagai misteri. Beberapa orang percaya bahwa mereka berasal dari sebuah kapal karam di lepas pantai saat era kolonial. Sementara yang lain mengklaim bahwa mereka dibawa oleh para tahanan yang melarikan diri dari wilayah Guyana Prancis. Terlepas dari asal-usulnya yang misterius, kerbau ini kini tumbuh subur dan beranak pinak di iklim tropis Marajo, bahkan jumlah mereka telah melampaui populasi penduduk lokal. Kerbau-kerbau ini kini telah terintegrasi ke dalam budaya dan ekonomi lokal, bahkan mereka telah menjadi ikon masyarakat, berperan sebagai hewan pekerja, membantu para petani di bidang pertanian, hingga berpartisipasi dalam festival lokal yang menampilkan balap kerbau. Kehadiran mereka juga terasa di bidang kuliner, dengan stik kerbau dan menu restoran dengan keju mozzarella dari susu kerbau yang menghiasi berbagai hidangan.
Namun, mungkin peran yang paling mencolok yang dimainkan makhluk-makhluk ini adalah dalam penegakan hukum, terutama menjadi prajurit kerbau. Kerbau Marazul yang dulunya asing di wilayah ini telah menjadi bagian dan identitas yang tak terpisahkan dari pulau ini. Mereka tidak hanya mendukung petugas yang bertugas melindungi masyarakat, tetapi juga menjadi warisan di mana alam dan budaya terjalin dengan cara yang unik. Di Marazul, kerbau lebih dari sekedar binatang. Mereka adalah simbol kekuatan, kerjasama, dan cara hidup yang terus berlanjut, mempesona, dan menginspirasi. Nah, demikian sedikit ulasan Indofarm ID tentang patroli kerbau. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah menunggang kerbau? Jangan lupa like dan subscribe. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Dan sampai jumpa.